Shalom saudara. Hari ini saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua, buat saudara yang menyaksikan program acara ini dimanapun saudara berada. Saudara, hari ini pesan Tuhan buat kita semua adalah perasaan tenang dekat Allah. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-62. Mazmur pasalnya yang ke-62. Kita perhatikan ayat per ayat di pasal ke-62 ini. Apa kata pemazmur bagi kita semua? Saudara dengar baik. Di akhir zaman ini, banyak hidup orang percaya. Hidup di dalam kegundahan. Hidup di dalam keragu-raguan. Bahkan hidup di dalam rasa keputusasaan. Tidak mengerti kemana saya harus mencari pertolongan. Tapi hari ini saudara dengar baik, ada kabar sukacita bagi setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus tekun berdoa kepada Tuhan, yang terus tekun berharap kepada Yesus Kristus, yang adalah Raja Damai, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saudara dan saya. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara dengar baik, dunia di mana saudara hidup bersama dengan saya hari-hari ini, semua dunia mengalami yang namanya ketidaktenangan. Ekonomi sedang porak-poranda. Bahkan keuangan orang percaya di akhir zaman ini semakin tidak menentu. Penghasilannya sedikit tetapi pengeluarannya begitu banyak. Saudara, tawaran dari Tuhan selalu membawakan sukacita dan damai sejahtera. Dunia hanya memberikan tawaran-tawaran semu untuk mendapatkan yang namanya sebuah ketenangan. Hari ini firman Tuhan sampaikan buat saudara dan saya semua yang menyaksikan program acara ini. Saudara akan tenang ketika saudara dekat dengan Tuhan. Perasaan saudara akan tenang ketika saudara tinggal tetap. Saudara tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, banyak orang percaya, mungkin banyak saudara yang menyaksikan program acara ini. Sudah terlalu banyak mengeluarkan air mata. Sudah terlalu banyak saudara kecewa. Perasaan saudara kecewa. Karena saudara terlalu banyak juga tidak mengandalkan Tuhan. Saudara lari dari Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan. Bahkan saudara terlalu mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Dan bahkan saudara mencari pertolongan manusia. Saudara sudah tidak lagi mencari pertolongan dari Allah. Bahkan jelas Yesus katakan, kalau saudara berbeban berat, kalau saudara mengalami pergumulan, kalau saudara mengalami namanya rintangan kehidupan ini, cari Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan atas hidup saudara. Saudara, bersyukurlah kita punya Yesus. Yang pertama, Yesus selalu setia sekalipun kita tidak setia. Yang kedua, Yesus selalu menantikan kita sekalipun kita tidak pernah menanti-nantikan Dia. Yang ketiga, saudara, Yesus selalu sabar terhadap saudara dan saya. Sekalipun seringkali kita tidak sabar untuk menantikan janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Saudara, pesan yang pertama hari ini Alkitab catat dengan baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara dengar baik. Obat tidurmu tidak bisa buat engkau tenang. Uangmu tidak bisa buat kamu tenang, Pak. Kecantikanmu tidak bisa buat kamu tenang, Bu. Pangkatmu tidak bisa membuat engkau tenang. Bahkan derajatmu yang tinggi sekalipun tidak bisa buat engkau tenang. Karena dalam kehidupan selalu ada yang namanya masalah. Karena dalam kehidupan selalu ada yang namanya pergumulan. Karena dalam kehidupan selalu ada yang namanya tantangan dan rintangan. Tetapi dengar baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab catat, Alkitab janjikan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka perasaanmu, maka hidupmu, maka rumah tanggamu, maka bisnismu, maka pelayananmu, maka studi sekolahmu, Tuhan akan buat tenang. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada rintangan, betul ada air mata yang tercurah atas pipi orang percaya. Tapi dengar baik,
Yesus berkata dan berfirman, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Dengar baik bahwa doa orang benar, bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Ketika engkau bersujud kepada nama Tuhan, ketika engkau berseru kepada nama Tuhan, engkau akan mendapatkan ketenangan. Dan pesan yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setelah hanya dekat Allah saja aku tenang, dilanjutkan, daripadanyalah keselamatanku. Ini janji firman Tuhan, saudara, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ketika saudara sudah tenang, maka saudara akan mendapatkan perlindungan, bahkan keselamatan dari Tuhan. Bicara keselamatan bukan saja bicara tentang keselamatan surgawi, saudara. Pak, bu, rumah tanggamu harus diselamatkan. Anak-anakmu harus diselamatkan. Bisnismu harus diselamatkan. Karena dalam hidup ini tidak semua orang suka akan hidup kita. Dalam hidup ini, kalau kita tanya, Pak, apa kabarnya? Shalom. Kalau kita ketemu orang, Shalom, Pak, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Tahukah saudara, orang yang mengatakan shalom, orang yang sama itu juga yang akan menghancurkan bisnis saudara. Orang yang sama mengatakan shalom, Pak, shalom, Bu, shalom, Bro, shalom, Sis, orang yang sama itu juga yang akan menghancurkan rumah tangga saudara. Orang yang sama juga yang akan memfitnah hidup saudara. Tetapi dengar baik, ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau bukan hanya tenang, tetapi engkau akan diselamatkan. Bisnismu akan diselamatkan, rumah tanggamu akan diselamatkan, bahkan masa depanmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Pak, kenapa engkau tidak melihat yang namanya jalan keluar? Kenapa engkau selalu melihat jalan buntu? Karena engkau tidak dekat dengan Tuhan. Keselamatan lari jauh daripadamu. Ketenangan lari meninggalkan engkau. Pak, dengar baik. Diskotik gak bisa bikin bapak tenang. Bu, main berondong gak bisa bikin ibu tenang. Anak-anak muda nonton porno, melakukan seks bebas, narkoba, gak bisa buat kamu tenang. Malah itu semua akan membuat hidupmu hancur berantakan. Dan engkau akan hidup jauh dari dunia kasih karunia Tuhan. Pada hari ini sebagai hamba Allah, saya sampaikan firman Tuhan yang singkat. Saya sampaikan pesan Tuhan yang singkat, namun penuh dengan kekuatan ilahi. Saudara, dekatlah dengan Tuhan. Tinggalkanlah perzinahanmu. Tinggalkanlah dosamu. Dengar baik. Kasih karunia tidak bisa berjalan seiringan dengan yang namanya dosa. Dengar baik, saudara yang menyaksikan program acara ini. Anugerah Tuhan tidak bisa jalan seiringan dengan yang namanya dosa. Kesucian tidak bisa jalan bersama-sama dengan yang namanya ketidaksucian. Ketidakkudusan tidak bisa berjalan bersama-sama dengan kekudusan. Karena mengapa? Karena Tuhan sangat membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi hidup saudara. Tidak ada dosa yang terlalu tidak bisa untuk diampuni ketika saudara sendiri yang tidak mau diampuni dosanya. Mari biar hari ini, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap saudara yang menyaksikan program acara ini. Mari kembali kepada Tuhan. Tuhan menantikan hidupmu, saudara. Tuhan menantikan pertobatanmu. Sudah terlalu lama engkau meninggalkan Tuhan. Sudah terlalu lama engkau membelakangi Tuhan. Sudah terlalu lama engkau mengandalkan kekuatanmu. Sudah terlalu lama engkau mengandalkan partner bisnismu. Sudah terlalu lama engkau mengandalkan derajatmu. Sudah terlalu lama engkau mengandalkan kekayaanmu. Pak, hidup ini ada batasnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, engkau akan hidup, engkau akan tenang, engkau akan selamat. Mari saudara, biarlah hari ini saudara benar-benar meresponi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Mungkin kita tidak saling mengenal, tapi saudara dapat menikmati kebenaran firman Tuhan lewat program acara ini. Saudara sebagai hamba Allah, kalau saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, silakan saudara menghubungi line telepon saya yang ada di bawah sini, saudara. Saudara dapat menghubungi line telepon saya yang ada di bawah sini. Saudara dapat menghubungi saya kapanpun. Mungkin saudara terikat seks bebas. Saudara seorang LGBT. Saudara seorang bandar narkoba. Saudara seorang koruptor. Saudara seorang penjahat dalam rumah tangga.
Artinya saudara selingkuhi istri saudara, saudara tampari istri saudara, saudara mau bertobat. Saudara nggak usah ragu-ragu, Yesus masih membuka pintunya. Yesus masih memberikan kesempatan yang dahsyat buat saudara. Cukup saudara percaya saja, saudara buka hati, maka saudara akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Dan yang kedua, saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara di bawah nomor sini ada nomor saya. Saudara bisa menghubungi nomor saya secara pribadi. Saya hamba Tuhan, saya akan melayani saudara. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat buat kehidupanmu, untuk masa depanmu. Carilah Tuhan selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama ia ada untuk mendengarkan seruan. Mari saudara, sebelum kita menutup program acara ini, kalau saudara yang sudah jauh dari Tuhan, saudara meninggalkan Tuhan, saudara yang sudah melupakan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Mungkin ada saudara yang sakit, bukan hanya fisiknya sakit, tapi jiwa dan rohnya juga sakit. Taruh tangan kananmu di dada. Aku mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara yang menyaksikan program acara ini. Mungkin ada di antara anak-anak muda yang terikat dengan seks bebas, dengan onani, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, lain dosa apapun itu. Saudara cukup taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa buat saudara pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang menyaksikan program acara ini. Tuhan, mereka yang terikat dengan dosa seks bebas, mereka yang terikat dengan dosa korupsi, mereka yang terikat dengan segala jenis dosa, narkoba, LGBT, dan lain sebagainya. Hamba berdoa sebagai hamba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan putuskan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mereka yang berserah penuh kepada Tuhan, mereka yang memanggil dan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan mereka yang menyaksikan program acara ini, Tuhan. Tidak pernah sia-sia mereka menyaksikan program acara ini. Bahkan mereka yang sedang menonton dalam YouTube dan lain sebagainya, Tuhan jamah secara sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan buat mereka kembali bertobat menuju jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada mereka yang sakit, yang menaruhkan tangan kanan di bagian yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Kalau ada mata yang katarak, menaruh tangan kanan di mata katarak, Tuhan jamah secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada telinga yang tuli, Tuhan jamah, Tuhan buka dalam nama Tuhan Yesus supaya dia dapat mendengar kembali. Kalau ada yang bisu, Tuhan, Tuhan jamah mulutnya agar dia bisa berbicara kembali dalam nama Yesus. Yang sudah lumpuh, Tuhan buat berjalan, bangkit berdiri dalam nama Yesus. Dengan kuasa Allah, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Yang rumah tangga berantakan, Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dengar baik, firman Tuhan sudah mengatakan kepada setiap kita, hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai hidup saudara, menyertai bisnis saudara, menyertai rumah tangga saudara, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.